Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terbaik lah. Ayolah. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Sungguh sweet karena hari Minggu ini mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, melewatkan waktu bersama. Cidukan-cidukan nan manja di hari ini terpampang nyata di depan kita sekalian, tentunya karena kita memang sudah menunggu multivitamin dari unggahan mereka, dari cidukan-cidukan manja dan mesra mereka berdua. Ya, rupanya di hari ini ada sesuatu yang menarik, yakni ketika Lesti dan Bilar menyempatkan diri shopping di mall dan borong baju serta perabotan rumah, ditemani dengan Pak Ferry dan sang asisten Adlin Rambe, dan juga sang manajer, yakni siapa lagi kalau bukan si Derry yang baik hati. Lihatlah penampakan mereka berdua yang ditemani oleh orang-orang baik di sekelilingnya yang selalu bersama-sama. Tentunya ya, kebersamaan mereka adalah persiapan untuk pindah ke rumah mewah mereka, ke rumah baru Leslar. Nan mewah, nan megah tentunya. Kita juga sudah tidak sabar dengan hari pernikahan mereka yang sebentar lagi akan segera digelar pada bulan depan, yakni pada bulan Juli. Tentu cidukan di malam hari ini saat mereka bersama memberikan sebuah nuansa baru bagi kita yang sudah traveling ke mana-mana, akan keberadaan, akan kebersamaan, akan kemesraan, akan kegesrekan mereka berdua yang makin hari mengusik perhatian kita sekalian. Tinggal menunggu sebentar lagi mereka akan segera menuju halal. Ya, tentu hal tersebut membuat kita semua bahagia dan baper abis. Apalagi menjelang hari pernikahan mereka, persiapan siraman, dan besok malam mereka akan menggelar yang namanya konser Leslar, Lesti dan Bilar di Indosiar. Tentu banyak surprise-surprise yang akan disajikan, dan kalian perlu tonton itu karena akan menambah multivitamin dari mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti perkembangannya. Ya, dari serangkaian acara Leslar yang akan tayang di ANTV dan Indosiar, apalagi besok malam pun mereka akan tayang dengan begitu mempesona. Karena kenapa? Karena mereka juga akan membeberkan, akan menjelaskan hari akad nikah mereka yang sebenarnya tak pernah di sampaikan di mana saja, dan nyatanya di konser Leslar besok pada tanggal 28, tepatnya jam 20:30 waktu Indonesia bagian barat, tentunya akan disampaikan yang namanya akad nikah mereka berdua. Tentu mereka akan menjadi halal, dan tunggulah kisah dan cerita di hari ini, di esok malam, yang tentunya merupakan kesinambungan cerita Leslar yang kita ikuti kejutannya sedari awal hingga kini. Tentu semakin menarik untuk diikuti kabar berita dan informasi terbaru mereka berdua yang so pasti pada bikin kita semua baper menuju hari bahagia cerita dan kisah cinta Lesti dan Bilar. Jadi bagi kalian yang masih ingin dapat keseruan mereka berdua, Lesti dan Bilar, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.